Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru. Di sini ada bus Bintang Utara Putra ya, yang menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Tronton ya, menggunakan sasis Volvo V11R. Untuk AC-nya sendiri menggunakan Zhongzi, dan untuk velgnya menggunakan Alcoa ya di sini. Nah, untuk modnya sendiri ini dari ASHFM, untuk statusnya adalah sell. Untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Untuk kreditnya saya taruh di deskripsi nanti untuk kreditnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung saja kita review ya. Di sini adalah mod custom ya. Jadi terdapat beberapa customan. Salah satunya itu ada ini ya. Dispenser di bagian tengah. Biasanya kan di bagian tengah itu ada partisi ya. Nah, partisinya di sini diganti dengan dispenser ya. Tuh, jadi lebih fungsional lagi nantinya, yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang untuk menaruh ini ya. Misal barang bawaannya di atas, terus di bagian dispensernya bisa buat nyeduh air gitu ya. Tuh, jadi seperti ini. Mungkin nanti di atasnya juga bisa ditambahkan itu namanya seperti pop mie, terus ada coffee-coffeean gitu, itu bisa ya. Atau bisa juga ditaruh di atasnya toilet ya. Di bagian tengah itu terdapat toilet gitu, teman-teman. Nah, untuk seatnya sendiri menggunakan seat rimba kencana ya. Di sini seperti ini untuk seatnya. Ini seatnya besar-besar dan juga nyaman ya tentunya. Jadi penumpang nanti bakalan puas untuk menaiki bus ini gitu ya. Oke, langsung aja kita review ya untuk liverynya, karena modnya sudah pernah kita review. Di bagian depan di sini ada Jetbus 5 SHD. Di bawahnya lagi ada Super VIP, lalu di bawahnya lagi ada PUP ya, atau Bintang Utama Putra. Di bagian topi cukup simpel, hanya ada Bintang Utara Putra. Lalu untuk running tag-nya di sini ada limited edition, dan di bawahnya lagi itu ada Bintang Utara Putra lagi. Untuk di bagian kaca ini cukup simpel, hanya ada Achieve Bus ya. Ini makan tidur bus, terus ada Super VIP, terus ada juga Volvo V11R 430 horsepower. Untuk di bagian bodi ini walaupun cukup rame ya, karena ada bintang-bintang, terus ada motif-motif seperti ini, namun cukup simpel tulisannya. Di sini ada PT Bintang Utara Putra dan juga logo dari Bintang Utara ya. Jadi seperti itu. Lalu kita ke belakang. Untuk bagian belakang di sini ada Jetbus 5 SHD, dan untuk bawahnya ada Super VIP, dan di bawahnya lagi ada Bintang Utara Putra. Tuh. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat perjalanan ya. Ini bisnya ngomong-ngomong panjang loh ini ya. Tuh. Coba ya kita bandingkan dengan ini. Trafik ya. Ini trafiknya kan Jetbus HD ya. Coba kita bandingkan. Kayaknya nggak beda jauh ya. Iya, nggak beda jauh gitu. Untuk panjangnya sih panjang ya, namun untuk tingginya mungkin nggak beda jauh ini.
kita coba ukur kelebarannya. Kelebarannya seberapa? Kalau lebar sih ini juga termasuk lebar ya, hampir sama lah ya untuk lebarnya. Namun untuk tingginya kayaknya hampir sama gitu ya, nggak terlalu banyak perbedaan sama yang JetBus HD. Namun biasanya itu beda tangan, beda juga untuk ukurannya ya. Biasanya kalau di busit ini, jadi untuk ukuran pastinya itu kadang itu bisa berubah-ubah. Kadang ada yang kelihatan besar, kadang ada yang kelihatan kecil gitu ya. Wih, ini keluarnya kayak terlalu memaksakan. Aduh, ini kenapa ya? Oh, macet ternyata. Oke, nggak apa-apa karena ini persentase dembeknya juga termasuk besar, jadi kita ini ya tabrak-tabrakin nih. Aduh, nyangkut dong. Wah, nggak bisa jalan ini karena kan penggeraknya ini cuma di tengah ya. Sumbu roda belakang ini nggak bisa bergerak, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih nyaman, maaf. Akhir kata, saya Fabri Septonyono. Dan sebelum itu kita coba foto dulu ya, karena ini momennya langkah ini. Keganjel, ceritanya keganjel trafik. Oke, mungkin cukup sekian ya. Dan apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septonyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musim mani.